Hasil dari 2A, hasil dari dalam kurung 2A plus 3B kurangi 4C pangkat 2 adalah tutup kurung ya. Pertama-tama kita buat dulu ini ya, 2A 2A plus 3B kurangi 4C dalam kurung dikali sama ya, 2A plus 3B kurangi 4C. Kemudian sini saja sama dengannya. Nah, bro. 2A kali 2A, 2A kali 2A, 4A, angka 2, 2A kali 3B, sama dengan 6AB, kemudian 2A, dikali min 4C, sama dengan min 8, AC, AC, ditambah, kemudian 3B dikali 2A sama dengan plus 6AB ya. AB kemudian 3B dikali 3B sama dengan plus 9B pangkat 2, kemudian 3B dikali min 4C sama dengan min 12 BC, kemudian min 4C dikali 2A sama dengan min 8 AC, kemudian min 4C dikali 3B sama dengan plus 2, min 4C dikali 3B ya sama dengan min 12 BC, kemudian min 4C dikali min 4C sama dengan plus 16 C pangkat 2. Dan ini ditambahkan, kita jajarkan dulu yang tidak bisa ditambahkan, yaitu 4A pangkat 2 pangkat 2. Ini dari kita urutkan ya, kemudian 9B pangkat 2 plus, kemudian 16 C pangkat 2, kemudian 6AB ini kita cari jodohnya yang AB ya, AB AB ini ya, 6AB ditambah 6AB sama dengan plus 12AB, kemudian yang 8AC kemudian min 8AC ini ya, min 8AC dikurangi 8AC adalah min 16AC, kemudian BC ini sama BC ini, min 12 BC dikurangi 12 BC sama dengan min 24 BC. Kita lihat mana hasilnya, min min plus 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 ini ya, disini aja lah C ini bisa dipahami. Ngerjakan soal ini harus teliti ya, hasilnya kali negatif dan kali positifnya.